Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Mat Rizki. Okay guys, kepada anda yang baru singgah di channel saya ni, diharapkan anda dapat support dengan menekan button subscribe dan juga like serta share video-video yang saya kongsikan kepada anda semua. Baiklah guys, dalam video kali ini saya nak menceritakan 5 pengalaman saya ketika berada di majlis perkahwinan. Yang pertama, saya akan ceritakan mood sebagai seorang DJ. Untuk makluman anda semua, mood sebagai seorang DJ ni kita perlu jaga. Tetamu perlu jaga mood DJ, tuan rumah kena jaga, keluarga mempelai kena jaga mood seorang pengusaha DJ ni. Bila korang tegur dia, bila korang tegur pengusaha PA system ni dengan cara yang tak betul, mood dia akan down. Jadi korang akan rasa majlis korang daripada mula sampai habis akan jadi tak cantik lah bila korang tegur dengan cara tak betul. Kalau tegur dengan cara betul, insyaAllah saya rasa mood dia akan kembali normal lah. Dia akan rasa, dia akan mengakulah kesalahan dia. Contoh-contoh dia seperti salah sebut nama yang berada di dalam kad kahwin. Maklumlah, korang pun sedia maklum kan, font yang disediakan oleh pihak yang membuat kad kahwin ni kadang-kadang susah, sukar orang nak baca. Lagi-lagi DJ lama-lama nak baca tulisan berbelit-belit ni kan, bila tersebut tersilap sikit je, R dia salah ke, ada orang yang nama E ada dua, R ada dua kan. Kalau kita salah sebut je, tuan rumah datang kat kita, awak salah sebut, tak kerti baca ke. Jadi dia punya cara teguran tu tak kena lah. Jadi membuatkan mood DJ down. Itu paling penting sekali. Dan yang nombor dua, tegur kat pengusaha ni salah set up PA system. Tempat dia ke kan. Okay, mula-mula DJ ni sampai, sampai-sampainya DJ ni pihak tuan rumah tak ada. Yang ada caterer ataupun yang ada ahli keluarga je, yang ada dekat-dekat tempat lokasi lah. Contoh dalam dewan ke, contoh dekat rumah majlis kahwin ke kan. Sampai-sampai dia tanya salah orang, DJ ni tanya salah orang. Tanya, bang, kat mana kita nak set up PA system ni? Kebiasaan yang lepas dulu diorang set up kat sini. Kalau dalam dewan lah. Kalau kat rumah, bolehlah set up kat rumah saya PA system tu. Tak apa, ni yang kahwin ni jiran saya. Kita dah siap set up, tuan rumah pun sampai. Kenapa awak set up dekat rumah orang? Rumah saya belah sini, dah siap set up tu. Jadi teguran ni semua nak kena jaga-jaga. Apa? Nanti sambil-sambil saya ceritakan pengalaman saya dan saya huraikan pengalaman tersebut. Sambil-sambil tu saya ceritakan benda-benda lain lah, part-part lain. Okey, yang nombor dua, cara susunan speaker. Yang tadi setup PA system. Yang sekarang ni cara susunan speaker. Okey, susunan speaker, kalau anda bawa dua speaker, kebiasaan DJ ni dia akan setup kiri dan kanan lah, kan? Dan ada sesetengah DJ dia setup dua biji speaker di satu tempat. Letak satu tempat, dia pacakkan satu tempat, satu ada ke sana, satu ada ke sini. Boleh, mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Yang penting bunyi dan yang penting sampai kepada pendengar-pendengar. Dia yang tak sampai pada pendengar ni yang jadi masalah. Bila tak sampai pada pendengar, bila kita announcekan sesuatu, pendengar tak dengar, jadi boleh jadi satu masalah dekat situ. Dan bila tak dengar, orang tegur DJ ni dengan cara yang tak betul, boleh membuatkan mood DJ ni down. Apa awak ni? Itulah contoh. Awak cakap tak jelas lah, bergema apa semua kan. Ataupun dia tegur dengan cara elok, dia datang, bang, kemungkinan abang letak speaker ni tak sesuai lah, belah sana tak dengar, boleh tak abang tarikkan speaker ni ke sana, kalau wire abang panjang lagi ke kan. Kalau tak ada, tak apalah bang. Kan teguran tu kan cantik DJ dengar kan. Okey, jadi cara susunan speaker dan kawal volume. Walaupun dia letak speaker jauh, dia pandai kawal volume. Ataupun DJ ni dia letak speaker berdekatan dengan kemah, dia pandai kawal volume. Walaupun speaker tu dekat dia dengan kemah, orang nak makan tu tak ada rasa bingit kan, tak ada rasa mengganggu nak berborak-borak. Sebab majlis kahwin ni pelbagai generasi yang hadir dekat majlis kahwin tu, yang muda, yang tua, yang kacak, yang bergaya. Jadi dia nak berborak kan, nak beritahu yang dia handsome, yang dia cantik dekat majlis perkahwinan tu tak dengar.
Bila dia cakap, saya cantik tak hari ni? Apa apa tak dengar? Dah dia cakap orang tu pekak pula kan. Awak ni pekak lah. Dah bergaduh lelaki bini kat situ kan. Okay guys. Okay, yang nombor tiga. Bagaimana cara nak bercakap dengan tetamu untuk kosongkan meja dan beri laluan kepada tetamu lain untuk makan? Kadang-kadang tetamu, ahli keluarga, bila makanan tu dah sedap kan, jadi dia tak boleh nak bangun. Ataupun bila dia dah dengar celoteh DJ ni sampai dia tak boleh bangun, dia galit kan. Dia galit je lah, aku dengar DJ ni celoteh sampai aku tak boleh nak bangun. Macam mana cara kita nak bangunkan dia tu? Ada cara dia. Jangan kat tuan rumah datang kat dekat DJ, dia cakap, "Dek, kau tak nampak ke orang ramai-ramai tu?" Suruh dia bangun lah kan. DJ pun jadi down tau mood dia. Jangan tegur macam tu. Tegur cara elok. "Dek, akak rasa tetamu dia dah makin ramai, tak muat ni. Macam mana, awak ada idea tak untuk cakap untuk tetamu-tetamu ni bangun ataupun beredar daripada meja dan beri laluan kepada tetamu lain untuk makan?" Kalau tak pandai macam ni sekalipun, cakap dengan cara baik. DJ ni kalau dia terima ayat ataupun teguran anda tu dengan cara baik, dia akan buat lebih baik lagi. Kalau tak percaya, panggil Mak Rizky. Okey, yang nombor 4, cara memaklumkan kat tetamu supaya parking kenderaan di tempat yang betul. Ada satu majlis, saya dapat teguran daripada tuan tanah. Dia mengatakan, tuan punya majlis ni tak memaklumkan dekat dia untuk gunakan parkir halaman rumah dia. Jadi dia datang marah DJ. Dia datang marah DJ. Ni acik datang ni dengan cara kurang hajar kan. Acik beritahu dengan awak, awak cakap dengan tetamu-tetamu ni, kalau nak parking jangan halang lalu lintas saya nak keluar. Dia marah saya di dekat situ. Saya pula nak kena cakap dengan tetamu. Saya ni DJ untuk announcement berkenaan dengan baju kahwin. Tak ada kena mengena pun dengan parking makcik tu. Tapi saya tak cakap macam tu. Saya cuba downkan kemarahan dia. Saya cuba cakap elok-elok dengan dia. "Minta maaf makcik, mungkin pihak tuan rumah ni terlepas pandang." Yelah, maklumlah, sibuk tuan rumah kan. Macam-macam A to Z dia nak uruskan majlis tu. Harap makcik bersabar. Sekejap lagi saya cuba cari cara macam mana saya nak terangkan kat tetamu supaya tak halang dan tidak memasuki parking makcik. Lepas tu dia cakap, "Makcik tak marah, kau nak parking lah, tapi jangan tutup tu pintu utama tu." Dia maki saya dengan perkataan yang salah, yang tak bagus. Jadi makcik perempuan kan, kita anggap dia, kita hormat dia sebagai orang tua. Tapi dia punya penyampaian dia, apa yang dia sampaikan kat kita tu, walaupun dia marah orang lain, mood kita boleh jadi down sebab dia sampaikan kat kita. Mula-mula makcik tu dia datang dekat cameraman. Dia datang kat cameraman. Cameraman tak boleh jawab. Cameraman tarik pergi kat saya. Saya pula kena. Tak tahulah cameraman ni dia cakap apa. Tak boleh nak bercakap kan. Mungkin abang DJ ni boleh cakap, pergi kat abang DJ tu. Mungkin dia boleh sampai, dia boleh announcement pada tetamu-tetamu yang park. Itu yang saya kena. Nombor 2 saya kena lah. Mula-mula cameraman dah kena balon. Okay. Dan yang terakhir, yang kelima, apabila tibanya masuk solat fardu zuhur, DJ perlu berhenti kan. Macam mana cara tegur DJ tu? Sebab apa, DJ ni bukan dia dapat alert semua persekitaran tu. Tetamu jauh daripada speaker, dia boleh dengar azan lah, maklumkan kat DJ lah supaya dia berhenti hormat azan. Kadang-kadang dia datang marah, "Dek, kau tutup sekarang, kau tak dengar azan tu." Wuih, dia punya marah macam kita ni orang kapi kan. Jadi saya harap para penonton semua dapat memahami perjalanan seorang DJ daripada pagi, daripada dia datang tu kan, dia keluar rumah pukul 7.30, pukul 7 dia keluar rumah, dan dia perlu sampai dekat majlis perkahwinan tu sebelum pukul 10. Dia akan set up, dia akan bunyikan lagu tepat pukul 10. Tu pasal bila orang tanya, "Awak punya time pekerjaan awak ni time macam mana?" 10 pagi 4 petang saya akan sampai tempat awak sebelum pukul 10. Jadi saya akan onkan lagu pukul 10 pagi dan saya akan offkan lagu pukul 4 petang. Jadi start daripada yang pertama tadi, mood DJ. Saya dah ceritakan pengalaman saya macam mana nak jaga mood DJ tu. Yang nombor 2, cara DJ tu susun speaker berkesesuaian dengan tempat. Dan yang nombor 3, cara DJ tu nak cakap kepada audience ataupun tetamu, bagaimanakah cara untuk kosongkan meja, memberi laluan kepada tetamu lain. Dan nombor 4, cara maklumkan kat tetamu supaya parking kenderaan di tempat yang betul. Dan yang nombor 5,
cara teguran untuk offkan lagu supaya menghormati waktu azan. Okey, itu sahaja daripada saya. Mana yang baik kita jadikan pengajaran, manakala yang kurang kita lupakan. Tuan-tuan, buruk dan baik datangnya daripada Allah. Yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri. Okey, jaga makan, jaga minum, jaga tidur. Assalamualaikum. Bye-bye.